sampai dia mengunci seperti ini, gitu ya. Ini berfungsi sebagai rangka di bagian kepalanya baby. Nah, kemudian kita pasang ampula di sisi yang satunya lagi. Dan kita tekan tombolnya juga sama seperti yang tadi. Oke, pasang. Nah, sudah terpasang seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah kita pasangkan besi yang bentuknya seperti ini, yang di kedua sisinya terdapat lubang, untuk kita pasangkan di bagian bawah, di bagian belakang ya. Kita masukkan nanti murnya ke sini. Oke. Kita gunakan mur yang ini ya, sobat ya, yang ukurannya kecil seperti ini. Ya. Oke, kita mulai masukkan. Nah, sobat, sudah jadi nih bagian belakangnya setelah dirakit itu seperti ini ya. Pastikan ini benar-benar kokoh, jadi aman untuk baby kita. Next, berikutnya adalah kita pasangkan untuk bagian pijakannya, yaitu yang ini, yang ada alasnya. Kita pasang di mana? Kita pasang di bagian bawah depan, di lubang yang di sebelah sini ya, yang ada di bawah sini ya. Kita pasangkan, jangan lupa menggunakan mur yang panjang. Murnya seperti ini ya, seperti ini. Oke, let's langsung aja. Nah, sudah jadi deh. Dan sobat, bagian bawah ini bisa kita tekuk ke dalam dan juga bisa kita balikkan lagi, tergantung nanti posisi baby mau seperti apa. Kalau kita pasang seperti ini, berarti posisinya baby itu tidur ya, kurang lebih. Nah, ketika ini kita tekuk, nah seperti ini bisa digoyang-goyangkan sebagai ayunan, kurang lebih ya. Oke, next, berikutnya kita akan pasang besi yang akhir untuk tempat memasang musiknya atau otak musiknya. Seperti ini. Kita pasang lambung besinya, baru kita masukkan nanti kotak musiknya. Oke. Sama untuk memasang besinya juga kita menggunakan mur, tapi murnya jauh lebih kecil ya, karena murnya kecil seperti ini. Oke, langsung saja. Yuk. Sudah jadi nih sobat kerangkanya, tinggal kita pasangkan kotak musik dan juga sarungnya serta mainannya. Oke, kita pasangkan kotak musik ini di besi yang ada lengkungannya ya. Jadi ini memang sudah kita masukkan, tinggal ditekan saja. Di sini ada ini ya, posisi apa sih ya namanya ya, ada posisi buat kita taruh besinya. Kita agak tekan aja pelan-pelan. Nah, sudah kita terpasang di sini. Lalu kita pasang sarungnya. Belakangnya seperti ini ya, sobat. Jadi ini juga kita pastikan terkait dengan apa. Lalu di bagian bawah sini kita sarungkan ke besi dekat kotak musiknya ya. Nah, seperti ini. Atau ini udah aman. Jangan lupa juga ya, ini dikaitkan. Disesuaikan dengan babynya, ukuran baby ya. Ini kalau posisi babynya mau kita duduk gitu ya. Kemudian kita pasangkan yang terakhir adalah mainannya. Ini adalah yang ditunggu-tunggu si baby tentunya. Kita pasangkan bawah sini ke bagian lubang yang ada di sini.
Oke. Sugar Baby by Rubber Stitch. Nah, ini dia bentuknya atau hasil akhirnya dari rakitan kita kali ini. Nah, sobat, kalau misalnya kita mau memposisikan baby kita itu tidur ya, berarti kita tekuk ini bagian bawahnya. Nah, kita mau ayung ya ceritanya. Kemudian bagian kepalanya itu kita rendahkan lagi dengan cara kita menekan tombol biru yang paling bawah sini ya. Kita tekan keduanya. Ya, oke. Nah, seperti ini. Kita letakkan baby kita di sini, lalu bisa kita timang-timang di sini menggunakan Sugar Baby My Rubber Stitch. Tentunya ini akan asik ya untuk mereka, untuk baby kita, dan akan menyenangkan tentunya. Well, sobat, demikianlah unboxing Sugar Baby My Rubber Stitch kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Karena like dan juga subscribe itu adalah gratis. So, jangan sampai ketinggalan untuk video-video kita lainnya. Stay tune terus. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.